Halo semuanya, jumpa lagi sama gue Andri San di New Boruto Update Channel. Dan di video kali ini masih bersama dengan mukaku guys ya. Meskipun ada beberapa orang yang tidak suka dengan muka ini, ya tidak masalah sih guys ya. Tapi jujur saja memang aku lebih terbantu bikin video facecam daripada aku harus ngedit dulu guys. Kalau untuk manga, biasanya update tercepat aku akan pakai facecam terus dan jarang menggunakan gambar-gambar. Nanti kalau misalkan emang manganya sudah keluar full, baru aku akan membuat video memang berdasarkan gambar-gambarnya guys. Jadi untuk saat ini kita hanya membicarakan tentang masalah perdebatan para fandom Boruto ya. Selagi kita menunggu spoiler fullnya, yang sudah aku katakan bahwa spoiler full akan keluar di tanggal 16-an. Kalau tanggal 15 sekarang sih nggak mungkin guys ya, karena pasti ada libur di Jepang. Dan ini cukup menarik ya menurutku ya. Bahkan orang yang aku percaya saja yang biasa mentranslatekan bahasa Jepang ke bahasa Inggris, yaitu adalah si Risto. Dia juga mengatakan bahwa itu sebutannya futon topa guys ya. Wah, ini mulai melunturkan keyakinanku guys bahwa yang digunakan oleh Boruto itu adalah futon repuso. Jadi sebenarnya antara futon repuso dan futon topa, yang mana yang benar? Wah, gila sih. Jadi kita lihat dulu guys ya postingan dari si Kristo dulu. Ya, jadi ini yang dikatakan sama si Kristo nih ya. Si Kristo bilang satu halaman spoiler Boruto to Blue Vortex resmi ya. Jadi itu disebutnya futon topa ya. Dia ngomong futon topa. Ingat, sebelum masuk akademi Boruto pernah mencoba melakukan jutsu Mitsuki ini. Itu sebabnya dia membuat gel pump. Apakah iya guys? Aku lupa loh sumpah. Coba kalian ingat-ingat lagi. Emang iya Boruto sempat menggunakan jutsunya Mitsuki, tapi akhirnya dia mengubah itu menjadi gel pump atau repuso. Aku lupa itu episode berapa ya guys ya, yang Boruto pernah menggunakan futon topa. Bentar guys, aku coba cari di Google ya. Siapa tahu kan di Google ada gitu. Apa waktu lawan apa ninja Kirigakure? Emang waktu lawan ninja Kirigakure guys? Atau waktu sama Kakashi nih? Yang mana nih yang bener? Ini repuso. Wah anjir, galau banget aku. Kapan Boruto pernah menggunakan futon topa anjir? Soalnya aku jarang ngeliat deh, jarang ngeliat Boruto gunain futon topa. Tapi si Kristo bilang Boruto pernah gunain futon topa. Tuh usernya aja di sini ya, tulisannya Gara, Kokage, Mitsuki, Orochimaru, Bando. Siapa itu Bando? Nggak tahu tuh. Yang bisa gunain itu doang. Boruto tuh nggak pernah ada anjir. Yang ada memang Mitsuki gunain futon topa, kemudian Boruto mungkin terinspirasi dari Mitsuki, kemudian dia buat tuh namanya futon repuso. Setahu aku gitu dah. Ya nggak sih guys? Coba silahkan kalian komen di bawah ya. Ini antara Kristonya yang lupa atau gimana? Aku juga apa? Atau mungkin Google Translate-nya yang salah mengartikan? Ya emang dia ngomong apa sih? Aduh ini pakai bahasa Portugis guys ya, aku nggak paham. Ini aku artikan langsung ke bahasa Indonesia pakai terjemahan yang udah ada langsung dari Google ini. Boruto pernah mencoba melakukan jutsu Mitsuki ini. Itu sebabnya dia membuat gel palm. Masa sih, kapan sih dia buat? Nih ada juga waktu Mitsuki ini kan. Oh waktu Boruto ngeliatin ini. Ya ini kan gambar-gambarnya nih Mitsuki futon topa nih. Terus apa hubungannya? Terus ada yang nanya nih, menarik nih. Tidak skala intensitas. Oh jadi menurut dia nih ya, tidak skala intensitas dan kegunaannya berbeda. Jadi antara menggunakan repuso dengan menggunakan futon topa itu berbeda kalau menurut dia ya. Gel pump atau futon repuso itu secara harfiah berarti angin kencang yang keluar dari tangan. Sementara futon topa itu berarti angin pecah atau maju. Skalanya lebih besar. Jadi futon topa dan repuso itu perbedaan skala kekuatannya jauh. Jadi lebih kuat yang futon topa dibandingkan yang repuso kalau menurut si Kristo. Mitsuki juga pernah menggunakan futon topa itu dari tangan nih. Kayak gini nih contohnya nih kalau kata dia ya. Mitsuki sudah menggunakannya dengan tangannya di manga. Terus banyak juga yang bilang, bang, kalau dia futon repuso harusnya ada putaran angin-putaran anginnya gitu bang. Lah ini Mitsuki pakai futon topa aja ada putaran-putaran anginnya, Boruto kagak. Bingung kan?
Jadi memang perdebatannya cukup panas guys ya, antara Futon Toppa dengan Futon Repusso. Tapi guys ya, ya kalau memang misalkan para translator ini mengatakan itu adalah Futon Toppa, kan berarti itu memang dibacanya Toppa gitu ya, bahasa Jepangnya gitu ya, dibacanya Toppa kan itu pasti ada bahasa Jepangnya guys ya, ada tulisan Jepangnya itu dibacanya apa, ejaannya apa, pasti dia tahu gitu ya. Dan mungkin memang ejaannya Futon Toppa, kan gak ada yang tahu guys ya. Kalau memang benar ejaannya Futon Toppa, ya udah berarti kita semua yang menganggap itu adalah Refuso salah besar guys ya. Karena mereka yang udah pada bisa bahasa Jepang, ya emang tulisannya itu Futon Toppa. Nggak tahu sih, dia nggak ngomong guys ya kalau itu kanjinya itu untuk apa. Tapi aku rasa Futon Toppa kali guys ya, bener ya. Kalau sampai dia aja ngomong Futon Toppa, berarti emang kanjinya itu dibacanya Futon Toppa. Coba kita lihat nanti guys ya, kira-kira kalian masih lebih percaya dengan Repusso atau Futon Toppa. Tapi memang kalau dibandingkan antara Toppa dengan Repusso, aku masih yakin memang Toppa lebih kuat daripada Repusso guys sebenarnya ya. Silakan coba komen di bawah, atau mungkin harusnya Boruto kan sudah memperkuat Repusso-nya menjadi jauh lebih kuat daripada Futon Toppa, kan bisa aja ya. Tapi dia menggunakan Toppa katanya ya, tulisannya Toppa. Wah, membingungkan sih. Terus ada lagi guys ya yang menyebar-nyebar teori. Aku nggak tahu teori macam apa ya. Tapi bisa-bisanya dia bikin begini. Cuma relate dengan apa yang aku bikin ya. Aku lagi buat tentang Mangekyo Sharingan Sarada yang akan segera muncul. Sebelumnya aku udah pernah buat sih sebelumnya ya, dan banyak orang yang bilang ah nggak masuk akal gitu ya. Boruto kan lebih kuat, nggak mungkin Boruto kalah dari Hidari. Mana mungkin Sarada bangkitkan Mangekyo cuma gara-gara Boruto kalah? Mustahil gitu ya. Orang banyak yang bilang begitu waktu aku bikin video itu. Tapi kita lihat nanti ya, apakah terbukti Mangekyo Sharingan Sarada bangkit hanya karena ingin menolong Boruto dari serangannya Hidari, atau Boruto-nya sempat kalah kemudian seradanya langsung marah gitu ya, dia langsung bangkitkan Mangekyo Sharingannya. Itu ada teori yang lebih menarik guys ya, yang pernah aku, daripada yang aku buat waktu itu. Ini lebih menarik, jauh banget lebih menariknya guys ya, karena aku menemukan fakta yang ada di cerita Naruto dulu, lalu aku hubungkan dengan cerita Boruto dan ada gitu ya, lalu kemudian semuanya dijadikan satu padu dan jadi menarik teorinya. Dan benar, kemungkinan besar memang Mangekyo Sharingan Sarada akan segera bangkit. Dan ini berdasarkan teorinya dia ya, yang random ya. Coba kita lihat nih, jobless but still dreaming Boruto. Bro, Ikimoto really out here hinting at Sarada Mangekyo ability reveal. Baiklah, I'm barely holding it together. Oke, jadi sebenarnya dia itu sedang ngapain sih guys? Aku tak paham. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi dia itu sedang mencoba untuk mengambil yang bentukan-bentukannya itu segitiga gitu loh guys. Jadi yang bentukan-bentukan segitiganya itu ada 1 kata dia nih ya, 2, kemudian di sini juga segitiga 3 gitu ya. Kemudian di sebelah sini ada segitiga juga katanya 4. Anjir. Kemudian di sini tuh segitiganya yang mana anjir? Kok bisa ada bentuk segitiganya dari mana coba? 5. Di sini juga ada bentuk segitiga. 6. Di sini juga katanya ada bentuk segitiganya. 7. Ini juga ada katanya 8. Di mana aja sih bentuk segitiga? Enggak paham aku guys. Ini mah terlalu gila ya kalau menurutku ya, teorinya terlalu gila. Ini nih baru teori yang paling aku kesel tuh, yang kayak gini-gini guys ya, yang coba menghubungkan gambar yang ada masukin jadi cerita yang sebenarnya akan terjadi. Tapi kalau sampai kejadian sih gokil sih, tapi nggak make sense guys ya. Kalau kalian mau make sense, nanti lihat videoku yang akan aku tayangkan besok ya, hari Senin. Itu lebih make sense daripada yang beginian ya, nanti kita lihat. Terus apalagi ya, kocak-kocak ya dari spoiler itu ya keluarnya ya, obrolan orang-orang. Orang-orang lupa bahwa Naruto sudah mengatakan bahwa Sasuke adalah ninja paling terampil di dunia, dan selain menggunakan beberapa jutsu, dia tahu beberapa mereka menggunakannya seperti gaya es yang dipelajari oleh Orochimaru dan seterusnya. Dia menyerahkan semuanya kepada Boruto, dan Boruto sebagai seorang yang jenius, dia pasti telah menciptakan beberapa juga selain Uzuhiko dan Hiraishin yang sudah dikonfirmasi di database bahwa ini adalah variasi dari dia. Jadi yang dia tunjukkan sejauh ini adalah minimum dari minimum. Dan yang ngomongin Futon Toppa nggak cuma dia doang guys ya, banyak yang ngomong sih. Di sini Boruto mencoba melakukan Kamaitachi, bukan Futon Toppa.
tapi Mitsuki lah yang memberinya panggilan gaya angin. Mungkinkah mereka tidak ingin menampilkan banyak bab dan meletakkan halaman di awal karena mungkin ada cliffhanger yang bagus, atau itu paranoidku saja? Wah, kalau cuman kayak gitu sih aku setuju sih. Kayaknya sih emang bakalan ada sesuatu yang menarik ya sih di chapter 12. Makanya kenapa kita cuma dikasih bagian awalnya doang, padahal di bagian tengah-tengahnya tuh mantep-mantep gitu. Ya sisanya Donald Trump. Donald Trump lagi ramai ditembak sih, guys. Ya, cuma itu saja sih informasi mengenai Boruto, guys ya. Tentang perdebatan Futon Toppa dan Repusso. Seru sih perdebatan Futon Toppa dan Repusso. Kalau kalian pilih mana, guys, antara Repusso dengan Toppa? Kemarin aku sempat mikir Repusso lah ya. Harusnya kan Boruto tuh kan punya jutsu unik gitu ya masing-masing. Memang sama angin gitu ya, sama-sama angin, tapi tiap karakter tuh biasanya memang selalu berbeda-beda. Kalau kalian nontonin Naruto, dulu tuh ada banyak sekali shinobi yang punya jurusnya sama, namanya beda karena memang sesuai dengan karakter mereka masing-masing. Nah, sebelumnya aku percaya dengan itu, guys ya. Tapi karena ini yang ngomong adalah seorang yang mengerti bahasa Jepang, artinya kan mereka tahu itu dibacanya apa gitu ya, tulisan Jepang itu dibacanya apa. Kalau emang tulisan itu bacanya Futon Toppa, ya udah mau gimana, guys ya. Berarti kita yang sama ini yang salah gitu. Karena aku juga nggak tahu itu dibacanya apa ya. Aku cuma berspekulasi berdasarkan apa yang sudah pernah terjadi di cerita Boruto. Dan aku bilang, ya Boruto cuma punya Futon Repusso gitu, nggak pernah punya Futon Toppa. Tapi kalau sampai semua penerjemah gitu ya, translator dari yang orang-orang ngerti bahasa Jepang itu bilangnya Futon Toppa berbarangan semua, tidak ada yang ngomong Repusso, berarti itu Futon Toppa, berarti itu Futon Toppa sih, guys. Harusnya ya. Ya sudahlah, itu aja mungkin yang bisa aku kasih tahu kepada kalian terkait masalah apakah itu ada lingkaran muter-muternya atau tidak ya Futon Toppa. Itu enggak jadi permasalahannya sih, guys. Yang jadi permasalahan itu adalah ejaannya bener enggak Futon Toppa. Kalau ejaannya emang seperti itu, ya udah mau gimana. Terima kasih banyak untuk kalian semua yang sudah menonton videonya sampai habis. Terima kasih banyak untuk kalian semua yang sudah menonton videonya sampai habis. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya dan salam Shinobi.